lagi ada program All You Can Eat guys, harganya Rp69.000 di Fontek guys. Nah di sini dia ada 6 menu gitu. Nah, enggak ada di situ. Ini. Oh iya, itu ada program itu guys, Rp59.000 ternyata guys, Rp59.000 before tax ya guys. Cuman di weekend dan cuman di Setia Budiwan ya guys. Oke, mau tahu keseruan saya makan di sini? Follow saya. Hai guys, ketemu lagi dengan kita Bebe Rakus. Kita lagi ada di Tokyo Belly guys. Kita lagi ada Tokyo Belly yang di Setia Budiwan. Nah di sini guys, Tokyo Belly ini lagi ada program ini guys, khusus untuk weekend ya guys ya. Mereka ada makan sepuasnya, itu Rp59.000 before tax guys. Jadi dia itu ada 3 jenis ramen dan 3 jenis sushi guys. Nah jadi kalian bisa milih, ini waktunya ada 90 menit, tapi ini nggak termasuk minum ya guys ya. Nah jadi gimana keseruan kita Bebe Rakus untuk All You Can Eat di sini? Ditunggu ya guys. Hai guys, ini pesanan pertama kita sudah datang. Ini yang klasik ya. Ini yang Tokyo Classic Ramen. Tuh kelihatan nggak guys? Kelihatan kali ya. Tokyo Classic Ramen. Jadi sekarang saya mau coba Pak, tapi saya nggak mau pakai apa-apa dulu Pak ya. Saya mau coba ini. Ya, jadi protokol kesehatan guys. Ini sendok dan lainnya dipisah, dirapiin begini, terus itu sama-sama juga kayak gitu guys. Berikutnya datang. Tolong difoto Pak. Oh iya. Tadi yang dry ramen apa? Chicken black pepper. Ini chicken black pepper dry ramen guys. Oke, kita foto dulu ya. Kita foto dulu ya guys. Boleh diangkat gak? Boleh diangkat gak? Tunggu ya guys. Sekarang kita punya masing-masing Pak. Nih, sekarang saya mau coba ya guys, yang tadi kuahnya saya pengen tahu nih. Kuahnya rasa gimana ya? Kita coba dulu. Pasti fry ramen. Gila, mantep Pak. Coba deh Pak. Coba Pak. Mantep guys. Kuahnya tuh aja walaupun di belum jalan. Guys, itu telurnya guys, masih ya.
negara ngasih air gitu guys, mantap banget ya guys ya, mantap gak hilang. Udah menikmati aku belum apa-apa. Gak kedengeran ya kentangnya. Mic-nya kamu gak pake. Itu malah jadi gak ada suara di sana. Hah? Ini ada telur, ada ayam ya. Ayam tadi kan ya? Ada pepper. Kamu lihat pepper ya? Mantap banget. Kita kasih sambal yang banyak dong guys. Mantep banget guys. Sambal sama itu guys, apa pun cabe sama telurnya tadi, gila mantep banget guys. Ini enak, ayam juga enak banget guys. Mantep, wajib dicoba guys di Tokyo Belly. Telurnya masih berair gitu guys. Mantep banget ya guys ya. Mantep, dry ramen. Hai guys, nih sekarang kita makan yang chicken black pepper dry ramen. Ini kita tambahin dulu bawang-bawangnya guys. Mangkok berapa ini? Mangkok kedua apa berapa? Coba lihat aja Pak, di Shutri. Oh, tuh lihat ramennya ada 3, 4, 5 sama ini. Itu wow. Terus yang susinya ada 6. Ini kita tuang semua ya. Sambalnya kita tuang semua guys biar pedes. Ini enak, tadi saya sudah makan yang ini. Ini udah mangkok kedua yang saya makan. Tuh guys, tapi ngaduknya susah. Ya garpu di sini lagi males ngeluarinnya. Tuh guys. Tuh. Kelihatan Pak sambalnya, Pak? Hah? Serem. Mantep loh. Terus nih telurnya tuh guys. Oh ini tapi telurnya gak se-encer yang tadi ya. Tadi encer banget. Mantep guys. Sekarang saya mau makan ya. Makan guys, kalian jangan sirik kok. Karena kalian datang sini guys. Makan ya. Tuh enak banget nih. Panas-panas. Padahal gak hujan ya, tapi kita makan yang panas-panas. Kan guys. Chicken black pepper dry ramen. Makan. Enak banget. Tuh, tapi dia nggak rasa black pepper, manis-manis kecap gitu. Ini ada kremesan-kremesannya juga guys. Kremesannya. Ini ayam ya. Makan. Makan. Panas banget. Mantep. Ini sekarang kita coba ayamnya. Makan guys, ayam. Enak. Telur, tapi ini telurnya udah rada matang ya? Ah, apa karena kuah ya? Matang. Makan. Enak. Dan mie-nya dong. Telurnya ada manis-manisnya gitu ya? Kan guys. Panas banget nih. Panas, panas banget Bu. Kalau ada kuah pasti panas banget. Makan. Mantap. Hai guys, sekarang kita coba ini susinya ya guys ya. Ini susinya saya gak tahu namanya apa. Tadi yang California, cuman gak tahu isinya apa. Kita coba ya guys, mari makan guys. Makan sekali hop ya. Enak. Jadi ini ada apa ya? Penampakan dari dekat. Ada kayak timunnya. Ini gak tau lihatnya selor ikannya atau apa. Terus ini ada kayak mayonnaise-nya gitu. Enak sih guys. Ini warnanya cuma warna doang beda, tapi rasanya hampir sama sih. Ini juga tadi ini juga enak ya. Yang di Uniqlo. Di Uniqlo terus ini yang carbonara. Oke. Ayo guys, kita lanjut lagi. Nih. Sekarang kita
Ini tadi yang mana itu tadi California ya? Iya. Ini saya nggak tahu bedanya apa. Ini kita coba guys. Kita coba ini kayak ada telur-telur ikannya gitu guys. Mantap. Bebas makan sushi dan ramen sepuasnya Pak. Bapak seneng Pak? Iya. Dan coba yang ini. Carbonara. Mari makan, makan guys. Yeah.
Kalian wajib datang sini guys. Tadi harganya cuma berapa? 59.000 di Fortek guys. Enak banget. Asli kalian bisa makan ramen sepuasnya, enak loh. Ada apa ya? Saya baru pertama kali makan Tokoderi dan ternyata saya enak ini. Foto, kalau ada gua kan
Kalinya makan mie, buat sama
benar-benar terpuaskan ya. Hajar. Apa dendam gak makan miskin lama. Coba kita habisin makan kita kan? Guys, sekian dulu dari kita. Kita akan ngabisin mie semua guys. Jadi kalian jangan lupa datang ke Choco Berry. Ini cuma dia adanya di weekend ya, Sabtu dan Minggu. Mana Bu itu? Di outlet Setia Budiwan. Tempat lain gak ada ya. Nah jadi ini harganya ada Rp59.000 di Cortex. Ini worth it sih kalau menurut saya. Memang cuma ada 6 item ya, tapi rasanya sih enak ya. Sushi-sushinya juga sushinya enak. Sushinya pada saya pengen suka ini, yang unicorn. Jadi guys jangan lupa subscribe BW Rakus, like, comment, and share video kita sebanyak-banyaknya. Dukung kita selalu.